Okay guys, sekarang ni saya dah berada kat kedai makan kat sini bersama dengan sebelum ni punya rider dan juga pomen yang satu lagi ni. Boleh tunjuk muka? Boleh. Okay. Hello guys, assalamualaikum. Selamat pagi guys. Apa khabar korang semua ini? Ada baik ke? Kalau ada baik tu bagus guys. Maintain baik-baik. Okay guys, sekarang ni saya on the way nak pergi ke Damansara Utama. Jadi saya plan saya nak pergi table talk bersama dengan pomen yang saya cerita sebelum ni. Jadi saya akan jumpa dengan pomen tu bersama dengan Azam. Rider yang sebelum ni ada isu yang dia punya motor tu pun ada rosak dengan dia punya piston dengan dia punya blok tu sekali cala kan. Jadi kita akan dengar daripada dua-dua pihak sama ada betul ke tidak statement yang saya bagi dengan video yang lepas tu. Okay guys, jadi korang kena teman saya dan doakan saya, doakan kita bertiga lah senang cerita untuk memudahkan urusan kita bertiga ni lah. Okay, jom kita jumpa kat sana. Okay guys, sekarang ni saya dah berada kat kedai makan kat sini bersama dengan sebelum ni punya rider. Ini nama dia Azam dan juga pomen yang satu lagi ni. Boleh tunjuk muka? Boleh. Okay, jadi boleh bagi statement semula untuk tentang motor dia yang ada problem sebelum ni? Okay, Assalamualaikum. Saya Jason. Dia sebagai pemilik bengkel JM Racing. Okay, kesilapan di sini yang mana yang saya nampak adalah miscommunication. And then, saya ada menyatakan tak ada warranty sebelum motor dibuat. Dan saya tak terangkan sepenuhnya apa maksudnya tak ada warranty. Okay, di sini saya masukkan kebanyakan pemilik bengkel biasa menggunakan barang-barang yang dah biasa digunakan dan beli di supplier A. Contoh, kemudian customer beli di supplier B. So, maksud waranti yang tak ada kat situ, tak ada waranti adalah jika barang tu rosak dan customer tak boleh claim pada kedai tersebut. Itu maksud saya. Hasil kerja tangan yang kami pasang pada sebelum-sebelum ni tak ada masalah. Cuma itulah yang saya masukkan, waranti. And then miscommunication dan Azam rasanya dia rasa kecewa lah saat tu, emosi. So, saya mewakili JMG Racing memohon maaf sekiranya ada kesilapan berlaku yang mana communication inilah. So, pada yang nak mudi-mudi di luar sana tu, waranti bermaksudnya untuk mudi memang tak ada waranti. Tapi kalau kedai tu provide barang daripada diri dia sendiri dan kedai tu boleh claim pada supplier tersebut, itu sahaja. Pada yang nak mudi, itulah yang saya cakap. Dan saya minta maaf lah yang sebelum ni kalau saya ada terkasar bahasa, tersalah cakap, yang saya kata pomen tidak bertanggungjawab tu semua. Saya salah bagi statement dan tidak ada hitam putih yang mengatakan pomen macam ni kata memang tak ada warranty, tak boleh claim langsung dengan kedai tu. Jadi saya nak tanyalah pada Azam pula. Dari sisi saya, benda ni saya customer. Abang J dia pomen. Jadi bila customer ni, kalau motor tu jadi masalah ke apa, dia akan jadi emosi. Jadi dia akan ambil tindakan, kedai ni aku dah buat tak jadi, aku buat kedai lain lah, contoh macam tu lah. Tapi ni dah jumpa banyak-banyak pun dah explain lah, memang ada silap lah. Patutnya masa piston tu kita buka dia rosak, kita call lah balik pomen tu. Tapi pasal masalah mula-mula dah cakap tak ada warranty, jadi kita ambil inisiatif buatkan tempat lain. Kemudian memang salah saya lah, pasal bila Abang Rahman nak buat konten, saya setuju untuk buat konten pasal piston dome ni. Tapi itulah salah saya, jadi saya minta maaf lah pada pihak JMG. Patutnya saya bercerita di balik tabir dulu sebelum kita keluarkan pada publik. Itu saja lah. Harap benda ni selesai lah. Pada yang komen-komen yang negatif-negatif tu, yang tak tahu cerita apa semua, benda tu tak patut. Pasal kalau korang komen macam korang kenal, patut korang datanglah jumpa terus. Kalau korang pun ada masalah macam saya, pernah buat motor rosak tapi tak berani berdepan dengan Abang J, bila ada orang lain ada masalah baru join sekali. Bila dua orang bergaduh one on one, korang pada belakang masuk sekali campur, keroyok ramai-ramai, itu salah. Benda tu saya tak setuju, saya tak sokong lah. Walaupun daripada side customer kan, patutnya ada masalah dengan dia, personal dengan dia. Tak perlu bila saya up video ni barulah korang keluar muka masing-masing. Korang keluar, yang ni pun tak buat hati, yang ni pun tak buat hati, itu salah. Patutnya jumpa dia terus lah, saya dah jumpa dia terus. Yang lain mana tak buat hati tu boleh jumpa dia balik terus. Itu saja. Betul, dan video yang saya tunjuk sebelum ni adalah sebenarnya untuk pengajaran saja. Sebab tu saya tak bagi tahu tentang nama pomen, nama bengkel. Sebab tu saya privatekan dia punya nama itu. Pomen pun dah terangkan apa yang isu yang sebelum ni, memang salah kita juga dan bersalah fahaman lah sebenarnya. Jadi saya harap saya minta maaf yang ni punya semua, apa-apa yang salah yang saya salah buat yang sebelum ni punya video. Dan video yang tu punya akan kekal dalam YouTube seperti biasa. Jadi kita nak jaga nama baik orang, kita nak jaga dia punya periuk nasi juga. Jadi last comment, ada apa-apa tak nak bagi tahu kepada viewer yang sebelum ni yang ada bagi negatif comment? Kalau boleh abang terangkan baliklah ke dia. Okey, pada viewer yang sebelum ni kecam dan tak kenal siapa JMG Racing,
boleh datang, kita lepak, kita minum. And then berkenaan kes ni, saya nampak tiga-tiga usara. Bagi pemilik bengkel usara, kerana tak terangkan sepenuhnya 100% apa maksud tu warranty. Pemilik motor pun ada bahagian kesalahan dia. Bahagian orang tengahnya, YouTuber pun ada kesalahan dia. Saya terangkan pada diri saya, saya salah sebab saya tak terangkan sepenuhnya maksud warranty tersebut. So mana nak mudi, hati kena kental, jiwa jangan koyak. And then untuk SOM ni, R&D masih lagi tak ada barang aftermarket. Bukan seperti Yamaha, NC atau Y yang ada barang aftermarket yang confirm-confirm minta orang keluar power. Setakat ni masih ada belum lagi mana-mana bengkel yang betul-betul keluar power untuk ketahanan. So macam kes ini, piston cala, blok cala, dia punya penyelesaian adalah tanah slip saja. Sebab tanah slip memang kita akui dia adalah besi, and then material piston force dan material daripada piston ring adalah daripada nikel seal, bukan dia seal. Sebab itulah kalau orang tengok, bila pakai block standard, tukar piston aftermarket, tukar piston ring aftermarket, ia adalah disebabkan material tersebut yang berlainan, satu keras, satu lembut. And then kita tengok langganan piston pun, minyak hitam tak naik. Kalau tengok sebelum kes ni, kebanyakannya yang menggunakan piston tu by KK, kebanyakannya calar sebab minyak hitam tak naik. Tapi kena pastikan kenapa yang tak naik. Sebab saya dah pastikan minyak hitam naik ke head. Jadi untuk perbetulkan kita punya keadaan ni, abang nak deal balik dengan rider VF3i ni, abang nak bagi duit semula ya? Sebagai tanda maaf, bukan Aliu saja, dengan kata-kata, saya willing to help Azam meringankan beban sebagai tanda maaf. Kalau cakap maaf, mulut tak jalan. So saya bagi sebagai tangguh hati ataupun sebahagian tanda maaf saya sebanyak RM300. Kerosakan yang ditanggung, bukan sepenuhnya lah. So Azam pun setuju sebagai tanda maaf. Saya tak nak panjangkan cerita lagi. Okay. Sebenarnya bila ada meeting hari ni untuk selesaikan benda ni, saya memang tak marahkan duit, tapi saya memang sangat-sangat hargai apa yang abang JMG buat. Memang saya banyak salah sangka lah. Sebab bila saya salah sangka pertama tu, bila pasal tak ada warranty bagi apa semua. Tapi apa yang dia buat hari ni memang gentleman, sangat saya hargai. Walaupun 100, 200, 300 memang saya hargai lah. Isu dia bukan duit lah. Isu dia bila kita dah ready nak beli barang, kita nak puas hati. Tapi apa yang abang JMG buat memang orang lain tak buat lah. Contoh macam kedai-kedai kita beli gelar-gelar tu pecah, orang tak nak ganti. Itu biasa. Tapi apa yang abang JMG buat ni masih hargai lah. Walaupun berapa ratus kali pun ada RKI. Alhamdulillah. Terima kasih JMG. Terima kasih Abang Rahmat. Subscribe, follow, tekan notification. Jangan skip iklan. Okay? Supaya kita boleh terus berkarya. Majulah SIM untuk negara. Okay lah, tak ada apa. So mana yang nak modi, nak modifat, jangan segar-segar datang ke bengkel JMG. JMG tak lukis ilmu. Tapi kalau call WhatsApp, kami tak layan sebab itu adalah rahsia. Nak menuntut ilmu, pergi jumpa guru, jumpa orang. Bawa teh tarik. Saya akan cerita A sampai Z. Tak ada masalah. Yang mana tak kenal JMG, kata JMG ni poyo ke apa ke, mari kita lepak minum, kita table. Tanya Azam, tanya YouTuber yang pernah jumpa saya. Saya macam mana, itu sajalah. Jangan lupa like, share and subscribe. Rahmat Awang. Korang dengar lah dia punya ulasan antara kita bertiga ni. Jadi saya harap yang ni punya video ni jelas pada korang. Jangan suka-suka kecam. Okay guys, jangan lupa macam dia cakap tadi, tekan button subscribe tu guys, tekan button loceng tu juga. Okay, alright, jumpa lagi. Okay, assalamualaikum guys.